Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di kesempatan kali ini kami ingin mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana merakit sebuah DVR dari nol sampai siap digunakan. Nah, bagaimana caranya, peralatan apa saja yang digunakan? Simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, untuk perlengkapan yang digunakan, pertama adalah unit DVR-nya itu sendiri teman-teman. Berikutnya adalah sebuah hard disk atau media penyimpanan. Kemudian konektor power, power yang digunakan untuk mensupply hard disk. Satu buah konektor SATA serta satu set baut hard disk. Kemudian untuk toolsnya sendiri atau peralatan yang kita gunakan adalah cukup menggunakan sebuah test pen atau obeng, obeng kecil teman-teman. Nah seperti itu. Lalu kita mulai saja untuk pengerjaannya. Pertama-tama yang kita kerjakan adalah kita buka covernya menggunakan obeng. Cover dari DVR ini dikunci dengan beberapa baut. Kita buka satu persatu. Ada di bagian samping, kemudian di bagian belakang, kita buka satu persatu teman-teman serta di bagian samping lagi. Oke, setelah semua baut cover terbuka, kita buka unitnya, kemudian kita pasangkan hard disknya. Pertama kita pasang dulu kabel konektor powernya seperti ini teman-teman. Kita pasang pada slot yang telah disediakan, kemudian kita pasang konektor SATA atau penghubung hard disknya. Kita pasang. Nah, seperti ini teman-teman penampakan dari unit DVR-nya. Di sini ada sebuah baterai CMOS. Kemudian ini prosesornya dan ini adalah untuk unit perekamnya. Langkah selanjutnya adalah kita pasang unit hard disk pada tempat yang telah disediakan. Namun sebelumnya kita lepas dulu konektor untuk panelnya, kemudian kita pasangkan hard disk pada tempat yang disediakan, lalu kita baut menggunakan satu paket baut yang telah tersedia. Tahap selanjutnya, setelah harddisk terpasang pada mountingnya, kemudian kita pasang kembali konektor untuk panel kontrolnya, lalu kita hubungkan konektor power SATA-nya pada harddisk, kita tancapkan sampai nancap sempurna, kemudian kita hubungkan untuk konektor SATA-nya. Prosesnya sudah selesai teman-teman. Kemudian kita pasang kembali cover dari DVR tersebut. Kemudian kita pasang kembali baut-bautnya. Kita pasang satu persatu.
Setelah semua baut cover terpasang, kita pastikan semuanya terkunci dengan rapi dan DVR pun siap kita gunakan. Oke teman-teman, setelah unit power supply dan kelengkapannya kita pasang, kita akan diminta memasukkan beberapa settingan seperti ini teman-teman. Dan seperti inilah untuk tampilan dari DVR Hilux. Dan saya kira untuk video kali ini cukup. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.